Satuan Reserse Kriminal Polres Bungo berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana curanmor. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pelaku berinisial AM 20 tahun, alamat Desa Air Gemuruh, Kecamatan Batin 3, dan MU 18 tahun, alamat Dusun Kayuaro, Kecamatan Rantau Pandan. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BH6403UO dengan kerugian mencapai Rp25 juta. Dengan modus pelaku bekerja sebagai karyawan di cucian Ucok. Dia ini modus operandinya ini kedua tersangka ini bekerja sebagai karyawan ya di cucian milik pelapor. Ya, makanya tadi TKP-nya di cucian Ucok. Ya. Jadi mereka setelah selesai mencuci sepeda motor Honda NMAX ini yang kita amankan, lalu sepakat untuk membawa kabur sepeda motor di mana kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Dari Jambi, Ovi Septi Fardani, Tribrata TV, salam Tribrata. Sampai saat ini masih...